Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan semua, masih bersama channel saya, channel Bang J Ternak. Kali ini Bang J akan berbagi tentang tips obat untuk kambing yang kena belatung ya. Jadi obat ini sudah dipercaya turun temurun di tempat Bang J. Nah ini daunnya kawan, bisa sampean perhatikan. Daun kalau orang sini bilangnya daun bileh ya. Daun bileh. Tapi saya tidak tahu apa nama di tempat sampean kalau ada. Ini daunnya ini masih muda, kalau agak tua itu agak keras daunnya kalau tua ya. Karena ini daunnya masih muda dan kayunya itu ada durinya ya. Kayunya ada durinya. Biasanya kalau musim kemarau berbuah dan buahnya itu keras. Kalau ingin membelah buahnya itu harus pakai batu atau pakai palu. Nah, ciri-cirinya daun seperti ini ya. Nah, daun ini di tempat saya ya sejak kakek nenek buyut-buyut saya sudah pakai daun ini untuk pengobatan kambing yang kena belatung ya, yang kena belatung atau ada luka yang ada belatungnya atau ada ulatnya itu ya, ada ulat atau apa itu namanya saya juga. Nah ini daunnya. Nah video ini diperuntukkan untuk kawan saya yang meminta untuk dibuatkan video obat untuk kambing yang kena belatung. Ini video untuk teman saya, untuk channel ya. Nah setelah daun tadi di sebelumnya itu, ini kita menggunakan kapur ya. Nanti daun itu menggunakan dicampur dengan kapur kalau sudah ditumbuk halus ya. Jadi daun tadi, daun bileh tadi, kalau sudah ditumbuk halus dicampur dengan kapur bangunan. Kalau tidak ada kapur bangunan bisa juga menggunakan kapur ajaib itu, kapur ajaib yang di toko itu ya, yang biasanya buat obat serangga itu bisa juga, tapi yang bagus menggunakan kapur gamping atau kapur bangunan ya. Nah setelah nah nanti seperti ini kawan, setelah ditumbuk halus dicampurnya seperti ini ya, seperti ini. Nah setelah ditumbuk halus dicampur jadi seperti ini ya, dicampur dengan kapur tadi ya, daun tadi dicampur dengan kapur ditumbuk halus. Nah untuk pengobatannya nanti dimasukkan ke ke luka-luka yang ada belatungnya, dimasukkan ke situ, ke luka-luka itu ya. Itu sudah dipercaya secara turun-temurun kawan ya. Atau bisa juga menggunakan marsal ya, marsal ini biasanya untuk kalau orang mau tanam itu, mau nanam kacang atau nanam jagung biasanya ditambahi marsal agar tidak dimakan semut ya. Jadi pakai marsal. Kalau marsal itu nanti bisa dicampurkan ke daun bileh dan campuran kapur tadi, bisa dicampur ke situ tidak masalah. Atau bisa marsalnya saja dikasih air ya, 10 cc air setengah sendok makan marsal ya. Setengah sendok teh. Airnya 10 cc ya, 10 cc. Nah, untuk marsalnya setengah sendok teh ya, diaduk baru nanti bisa dituangkan ke luka yang ada belatung tadi, atau bisa disiramkan atau disemprotkan pakai jarum suntik, tapi ditumpulkan kawan ya, ditumpulkan agar bisa masuk ke luka-lukanya. Nah ini, nah kalau memang itu tidak ada marsal, tidak ada kapur, tidak ada
daun tadi tidak ada. Caranya kawan, bisa semua orang saya kira punya motor ya. Semua orang saya kira punya motor. Nah, bisa menggunakan bensin ya. Bensin tinggal ambil saja di motor kita masing-masing. Ambil bensinnya baru disiramkan atau disemprotkan ke luka yang ada belatung tadi ya. Bisa menggunakan bensin ya. Karena saya kira kalau memang tadi itu tidak ada semua, saya yakin kawan semua pasti punya motor ya, pasti punya motor. Kalau enggak, motor tangga lah, bisa pinjam atau bisa beli bensinnya. Bisa beli bensinnya, saya kira kalau bensin mudah didapat ya. Nah, ini obat alternatif yang juga dipakai di tempat saya ya. Ada juga kawan lain yang menggunakan desis, kawan, desis apa itu ya, yang biasanya untuk apa namanya, pestisida atau ya untuk padi itu ya. Ya, jadi itu kawan ya, kalau memang semua tidak ada, bensin tidak ada, kapur juga tidak ada, bisa juga kunyit kawan, kunyit, menggunakan kunyit dicampur marsal tadi ya, kunyit bisa dicampur marsal tadi. Saya kira banyak lah, kalau marsal banyak di toko-toko pertanian banyak, kunyit pun juga mudah didapatkan ya, karena kunyit juga dipercaya sebagai turun-temurun juga untuk luka ya. Biasanya juga dipakai orang untuk mengobati luka menggunakan kunyit. Oke, ini dulu video dari saya kawan. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video saya tentang obat untuk kambing yang kena belatung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.